ya teman-teman sampai woro-woro. Itu yang pertama ke semua kampung untuk 1, 2, 3, atau 4 sampai juga masih besar ya. Tapi kita fokuskan ke 3 ya. Terus yang kedua, teman-teman sudah tahu siapa di kampungnya, di RW-nya menjadi tanggung jawabnya lurah, itu yang sudah kami satu waktu dua. Sehingga nanti minta dikumpulkan di balai RW, jangan terlalu jauh, pegawai puskesmasnya yang datang. Nah, ketika datang itu nanti dia lebih cepat untuk melakukan vaksin booster. Ini yang kita lakukan.